Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Surat al-lazina al-amt alaihim wa yul-marikul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita masih ada dua hari lagi untuk korban, hari ini dan esok. Jadi sikit sebanyak pada pagi ini kita tengok perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah korban. Kalau tuan-tuan ada soalan mengenai korban ni, boleh tanyalah, tulis tak apa, tanya mulut tak apa, atau WhatsApp pun tak apa. Karena kita perhati keadaan masyarakat kita ni, korban yang kita buat tu tak berapa nak capai maksud. Korban tu apa makna korban ni? Istilahnya korban tu ialah hampir dekat kita. Korban tu kerana nak mendekatkan diri kepada Allah, itu korban. Ini sebuah syaratnya menyembelih binatang-binatang tertentu sebagai korban kita untuk menunaikan perintah Allah yang menjadi sunat muakkad. Dan ada juga setengah di kalangan ulama yang kata wajib, bukan sunat muakkad, bukan wajib, berpandukan pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam Quran pun ada sebut tentang korban. Dalam hadis pun ada sebut hendaklah ada dalam ahli keluarga itu berkorban. Ya ayyuhan nas in ala ahli baitin fi kulli am udhiyah atau kama qala Rasulullah. Rasulullah pernah sebut pada Hajjatul Wada. Hajjatul Wada ni haji perpisahan. Nabi buat haji sekali lah. Itulah yang pertama dan itulah yang terakhir setelah haji itu difardukan. Maka Nabi mengerjakan Hajjatul Wada pada tahun yang ke-10 daripada hijrah. Sesudah Nabi balik daripada haji, lebih kurang 80 hari Nabi meninggal, Nabi wafat. Dalam Hajjatul Wada itu Nabi pernah sebutlah inna ala ahli baitin kulli am udhiyah atau kama qala Rasulullah. Maksudnya sesungguhnya tiap-tiap ahli rumah tu, yang ni salah seorang daripada ahli rumah, kalau ayah buat, kalau lain tak apa dah. Satu rumah tu hendaklah ada. Dan pada tiap-tiap tahun Nabi sebut, bukan setahun sekali, bukan apa, seumur hidup sekali. Kulli am, pada tiap-tiap tahun udhiyah, korban. Nak kena korban. Satu rumah, satu korban. Satu rumah, satu korban. Itu berpandukan pada hadis Nabi SAW. Dan pada ayat Allah Ta'ala, surah yang paling pendek dalam Al-Quran, Al-Kausar, tiga ayat yang surah tu,
inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Dalam Quran disebut sesungguhnya engkau wahai Muhammad, inna a'tainaka, sesungguhnya wahai Muhammad kami beri kepada kamu nikmat yang banyak daripada nikmat duniawi dan juga nikmat ukhrawi. Nikmat dunia tu urusan kehidupan, nikmat akhirat ialah agama yang Allah beri kepada Nabi. Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut ayat ni bukan saja tuju pada Nabi. Quran ni untuk umat sampai akhir zaman. Cuba kita takdirkan ya Allah Ta'ala ni kata kita direct. Kita berasa rana bila Allah kata gitu. Kalau ni sebuah kita rengana, hak kita kata ginilah kanak. Aku bui belaka hak munak. Ha, tengah pek kanak apa saya nak. Aku bui belaka hak munak. Mutu rokok yang aku nak bui kamu. Hak lain aku bui belaka. Nak rokok aku nak bui lah. Hak lain aku bui belaka hak munak. Ha, Allah baki asal. Allah baki pemberian pada Nabi daripada kita lah. Bila Allah baki itu, ada benda yang dia nak suruh tu. Kalau kita suruh dulu. Gigak dulu nak kerja, ayah suruh kerja sikit. Lama dah ayah dari agama, jak budak pas tua. Kita suruh dulu baru kita bakit. Ni Allah Ta'ala bakit dulu. Nak suruh kita ni ketar dulu. Nak suruh kita ni rasa takut dulu. Rasa bersyukur dulu. Ha, sebab tu dia bakit. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami beri kamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika. Nak fasalli li rabbika. Maka yang pertama kali nak Allah nak kita ni sembahyang ni biar comel bagi Tuhan kamu. Maka ulama buat contoh sembahyang ni umpama satu hadiah yang kita nak beri pada raja yang besar, iaitu hadiah seorang hamba. Di kitab Musalli ada beri contoh. Ya, kita nak beri hadiah pada seorang raja, nak beri tu hadiah tu hamba. Hamba ni khadam lah untuk buat kerja. Lagi mana kalau kita beri khadam pada raja ya tangih tak ada. Pak gapo dia? Nak pakai api pun tak leh. Nak tangih tak ada. Jadi raja ni bukan saja tak seterima, marah pula. Pak nganyi kat aku ni. Tak. Pak nganyi kat aku ni apa we hadiah benda ya? Ah benda ya tak pakar. Benda ya tak ada guna. Maka raja pun kata tolak marah. Allah begitu juga. Bila kita semayang ni tak comel, tak semayang tak comel, maka Allah Ta'ala marah. Sebab tu Allah kata fasalli li rabbika. Kalau tak sebut fasal, kalau sebut fasalli wanhar tak apa dah. Semayang dia kurban lah. Tapi Allah sebut lagi fasalli li rabbika. Biar kita rasa bahawa kita semayang ni nak pergi ke Allah. Biar kita rasa gitu. Bila kita rasa gitu, maka sembahyang kita pun akan jadi kau molek. Nah, kita rasa nak comel sembahyang kita. Wanhar dan berkorbanlah. Nah, Allah kata, berkorbanlah. Wanhar. Dalam sembahyang dan dalam korban ni, kita naklah buat yang terbaik. Ahsanu amala. Allah tengok kita, siapa dia terbaik amalan. Berkata di antara ulama-ulama kita, ia dikatakan ahsanu amala tu, lagaimana amalan terbaik ialah amalan yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya amalan yang kita buat tidak bermaksud untuk nafsu kita. Ha. Kalau kita buat yang bercanggah dengan hak Nabi ajar, kita sembahyang tapi tak sama dengan hak Allah ajar, kita korban tapi tak sama dengan hak Allah ajar, hak Nabi nak. Kalau Nabi korban Nabi ni ada satu hadis kata Nabi ni hanya ambil hati dia nak makan sikit. Ambil hati korban. Bukan ambil sebeseng. Dia bukan ambil sebeseng tu. Ambil hati korban balik makan rumah. Sebab tu after korban ni 100% hadiah malaikat sikit. Dan 100% hadiah malaikat sikit. Sikit tu untuk sunat kita rasa ini mak hasil korban kita tu. Lebih-lebih lagi hati. Hati korban tu. Hal lain, sedekah dan hadiah. Paling kurang afdal, hak paling kurang. Tadi hak afdal.
Hak paling kurang afdal pula, kita bagi tiga. Segian kita ambil makan warga rumah, dua gian kita sedekah dan juga hadiah pada orang. Kalau kita masuk segian beli 10 kilo, kita ambil 3 kilo, 3.333 kilo, balik masuk rumah, hak lagi tu 9 kilo lebih tadi, sedekah belakang. Ataupun sedekah dan hadiah termasuk situ. Kita hari ni sikit ikut orang pandemiku. Salah kurang semata garis nimbang je. Aku nak sikit ke kawan ni. No. Bunyi dah. Salah nimbang kurang sikit. Ni bukan korban yang Nabi ajar tu. No. Bukan korban yang Nabi ajar. Bila kita korban tidak sebagai yang Nabi ajar. Bila kita solat tidak sebagai yang Nabi ajar. Bukan kita ni suka bercanggah pula. Tak suka bercanggah pula dengan hak Nabi ajar. Allah kata, inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya, wahai Muhammad, orang yang tak suka dengan jalanmu tu, tak suka dengan jalan hak Nabi bawa, hak Nabi ajar, wal abtar, dia akan terputus. Maksudnya dia tak boleh sesuatu, hak patut boleh, dia tak boleh. Rugi. Rugi sangat. Lebih-lebih lagi, ibadah korban. Ibadah korban ni ibadah untuk nak dekatkan kita dengan Allah dan nak buang sifat kedekut. Orang lain bongkar tahu kedekut tak? Bakhil lah. Ha, bakhil, kedekut. Takkan jadi yang serupa tu. Korban ni untuk melatih diri bersifat pemurah, nak buang sifat kedekut, nak dekat dengan Allah. Tiba-tiba korban dia nak makan daging, nak suka sanak saudara dia. Bukan salah tapi tak kena dengan hak jalan hak Nabi ajar. Sebab itulah kita korban tiap-tiap tahun sekalipun, kedekut tak ilan juga. Nah, kedekut tak ilan juga. Lepas tu tak dekat dengan Allah. Sebab apa? Tidak ikut jalan hak Nabi ajar. Bukan ramah pula korban hak tidak usah. Korban tidak usah. Lagi mana korban tidak usah? Kita kongsi satu lembu. Ada tanya boleh ke tak kita nak kasi satu lembu tu nak ngek ke ada nak korban ada boleh ke tak. Nabi pernah sebut satu hadis boleh kita capu. Ada orang silap faham dia kata boleh capu sini kan maknanya boleh atas atas segi tu ngek ke dan juga korban. Bukan hal itu Nabi maksud tu. Nabi maksud tu atas dia ngek ke atas dia korban bagi seekor lembu. Mana dia bukan atas seekor kambing. Atas seekor lembu boleh nak ngekoh, boleh nak apa nak korban, boleh belakang. Boleh masuk gian. Bila kita masuk gian, segian, lepas tu kita timbang semua. Biasa gitulah. Ya. Bagi-bagi masing-masing, ini boleh spesial walik mahdiah. Walik mahdiah, dia tidak seluruh urusan itu pada pengurus korban untuk nak hasilkan korban dia. Cuma setakat sembelih ya. Setakat sembelih, lepas tu bagi daging walik. Bila walik rumah, dia ambil daging tu boleh jadi dia beri juga pada jiran dia ataupun adik-beradik dia. Kalau dia beri, lepas tu masuk semua sekali. Lepas masuk semua sekali, panggil orang makan. Semua sekali, dia sendiri boleh jadi makan sebuku, ya. Kalau dia sendiri boleh jadi sebuku saibu jari yang makan. Orang semua jamaah orang makan belakang. Kalau lah sedekah yang mentah tadi, tak aktif pada orang miskin, maka korban dia batal, tak jadi. Kalau dia sedekah tadi, tak jatuh pada orang miskin, walaupun sikit, maka korban dia tak jadi sekarang habuk. Sebab syarat sah korban, mestilah sedekah pada orang miskin, walaupun sikit. Tiba-tiba dia balik sebeseng, dia beri kabar dia, kadik dia, kau bukan miskin. Atas nama hadiah. Beri kabar dia, beri kadik dia, beri kejiran dia. Lepas tu masuk tu panggil orang miskin. Masuk tu panggil anak yatim mari, orang miskin mari. Oleh kerana tak ada sedekah yang mentah-mentah walaupun sikit, maka korban dia tak jadi. Tak jadi. Ini hak banyak duk berlaku. Ini banyak. Jadi ada masa dua hari lagi ni kalau dia tak pakai hak lepas dah ni baik buat hal lain lah. Tak baik buat hal lain. Boleh makan daging kerat sikit. Pakai mitis tu ada, pakai habis dah. Pasal pun jadi gitu, pasal kita ni, korban ni kerana maksud nak nak makan daging anak wanak balik raya pakai-pakai daging. Tak kena. tak kena dengan apa ya syarat nak. Tu kena beringat lah. Kena beringat kalau tidak. Saja lah kita. Tak. Ya.
Kurma saleh, kurma itu boleh tanya. Nah, boleh tanya. Ada lagi soalan sini. Nak kurban ni. Bolehkah lembu hak buting ataupun lembu tina nak buat kurban? Lembu mengandung, mengandung ke buting lagi apa pasal? Dua-dua boleh. Lembu tu mengandung ke buting. Boleh belakang dah, boleh belakang. Ha. Lembu ni dia buting. Boleh tak kita nak buat kurban? Ataupun kita tak sedar lembu tu buting, tiba-tiba kita sembelih buting. Buting. Mengikut pendapat yang kuatnya, tidak sah kurban lembu yang mengandung, lembu yang buting. Sebab dianggap salah satu bentuk kecacatan juga. Dia bukan cacat kerana bila dia mengandung ni, kalau nak bubuk makan ni tu dia agak mengalah sikit. Dia masalah cacat ni yang dikira terteguh, yang pertama cacat anggota yang mengurangkan daging. Yang kedua, dikira cacat juga bila dia ni kalau bubuk makan ni, kalau sama dia. Kalau, dia kok lain sama. Ha, seperti dia mengandung. Dia mengandung tu, dikira cacat. Maka sebab tu, tidak mengikut pendapat yang kuatnya, tidak sah kurban dengan lembu hok mengandung. Lembu tina tak apa, afdolnya lembu jantan. Dan lembu tina tak apa, afdolnya lembu jantan. Lagu mana pula kalau kita meleh dah ni, kita ingat lembu kita mandu. Dan kita jual ke orang ambil lah, lembu ni murah-murah. Lembu tu besar molek, kalau kita beli biasa ni, RM5,000. Oleh kerana dia ni lembu, lembu tina, dan dia mandu, kita jual murah-murah lah. Jual RM5,000, kurang RM1,000. Orang pun tekan beli, kurang RM1,000. Meleh-meleh ada anak. Masa mana ricu kita tahulah. Setahu kita ni tak mengandung. Lepas-lepas siang tu, eh ada anak dia buruk. Ada anak. Itu orang ambil dah. Nak ugati bukan dia. Ha, pada ke mana? Kita boleh. Bolehlah. Oh, nak pakai kau yang kedua. Kila. Kola ba'dul ulama. Kata sebagai pada ulama. Ha, dibolehkan walaupun yang mengandung. Dengan alasannya, tidak semua lembu yang mengandung itu menggunakan daging dia. Ha, itu ada kau dia. Ha, ada kau dia. Kalau kita tahu dah, baik yang tak sah. Eh? Kita tahu dah lembu itu mengandung, tak sah dulu lagi. Tapi kalau kita tak sedar, lepas meleh baru sedar dia itu mengandung, maka boleh kita terimalah juga. Terima daripada ganti hak orang. Saya sembelih lembu kurban, Ustaz. Lepas saya sembelih, di tengah kelepas, didapati ada yang tak putus urat. Boleh sambung ke sedekah, dia sengaja lepas. Dia sengaja lepas bisa. Bukan terlepas dia. Kalau hot lepas tadi juga ada hot lepas. Lemu sodok dia balik, boleh mati dengan terdarah ada juga lagi tu. Ni dia sengaja lepas, ingat keputus dia tak utuh lagi. Boleh dia nak sambung balik. Nak sambung balik. Sama ada kurban ke, setiap semelehan lah. Setiap semelehannya, kita boleh sambung. Nak panggil sambung boleh, nak kosak sembelih yang kedua pun boleh. Tak. Sembelih sekali lagi. Syaratnya mestilah hayat mustaqirah. Hayat mustaqirah ni lembu tu hidup kuat lagi. Tak, lembu tu hidup kuat lagi, gagah lagi. Kalau lembu tu tak gagah dah, kita pergi sambung tak jadi. Tanda hayat mustaqirah ni dua. Tanda hayat mustaqirah ada dua. Yang pertama, lembu tu, binatang tu hidup kuat, gagah lagi. Dia gelepar tu gagah lagi. Yang kedua, kalau tak gelepar kuat pun, darah ni terpacu kuat lagi. Ha, dua tu. Misalnya lembu kita kena terpukul kereta. Lembu terpukul kereta nak lep mampu saja ke dia. Dia berkata, ada lift meleh lalu, Ustaz kena tunggu 3 hari. Mampu keras sungguh 3 hari. 3 hari pun keras sungguh. Lembu tu bengong dah, teratuk kepala tu. Boleh pergi sembelih lalu. Bila kita sembelih tu, nampak dia keras dah, nampak dia teteh dah. Tapi bila kita sembelih tu, darah macuk kuat lagi. Nanti dia panggil hayat mustaqirah. Boleh makan lagi. Tak boleh makan lagi. Kalau kita sembelih tu, tak gelepar dah, darah tak macuk dah, tak boleh makan. Dia hayat mazbuh. Dia panggil hayat mazbuh. Hayat mazbuh ni tak boleh. Dia kena hayat mustaqirah. Yang lembu tadi kita juga lah. Lepas gelepar kuat tu, kita pergi sekali lagi. Yang tak ada apa-apa. Boleh. Ustaz, agak mana kalau kita sembelih ke atas batang tekuk?
Boleh kat tempat tengok, tidak boleh kat ni. Macam-macam soalan dia, dia tengok India tu kali, pacung-pacung kepala tu. Nak dia tengok dia. Semulih kat mana pun tak apa, asalkan kita putuskan halku dan meri dia masih hayat mustaqirah. Kita pacu ke atas, dia kelopak, tak apa. Cumanya sunat ke bawah. Sunat ke bawah lah dia putus dulu. Kalau ke atas misalnya, dia katok, tak putus lagi. Dua tiga kali katok, baru putus. Nak hapus lah kami tu. Nak hapus lah, tak boleh. Ha, kalau dia sekali, sekali putus lalu, gelepar lagi, dah ke masjid lagi, boleh makan. Tapi ni bukan cara Islam. Boleh makan, tentu boleh. Tapi bukan cara Islam. Ha, Nabi tak pernah ajar lah gitu. Jangan buat gitu eh. Tak. Kata, oh payah kami ni. Payah ambil pagi, makan sekali tu. Tak boleh. Saya sembelih korban. Lembu tak ada mati lagi, dia bangun semula. Lepas tu kita tembok dia nak mati. Bangun, dia tembok nak mati. Macam-macam berlaku tu. Boleh dah nak makan dia. Dia sembelih, bangun lembu tu. Boleh dipisah tajam lah jauh. Dia kalau pisah tajam tak berasa. Dia bangun tak, dia tak berasa. Ha, kalau bisa tupu tu kan. Orang sunat kalau bisa tajam kan. Gung, tak berasa. Sudah dah, sudah dah. Kalau orang iri, gerak-gerak kuti. Oh lambat tu udin ni. Tak, tak udin kan tak. Bisa tajam ni tak berasa. Nah, bila tak berasa, kadang-kadang tu lembu tu bangun semula. Dia nak mampu, nak duduk ngamuk kau ni, tembok. Boleh ke tak? Dia tanya ni soalan. Baik. Yang pertama kita tengok. Soh ke tak yang sembelih ni? Kalau sah dah sembelih, halkum damri putus belaka dah. Cuma dia ni jenis degil sikit, bangun mula cari mana hak sembelih aku hak ni. Nak cari. Nak cari. Dia pun tembok mati. Tembok rasul mati teru. Boleh ke tak? Jawab dia boleh. Cuma makruh. Tak makruh kita lapah binatang tu kalau dia tak mati lagi. Makruh. Kita biar dia mati, biar dia mati sungguhlah baru baru comel. Sebab kita melihayan lah. Melihayan proses ya. Kita melihayan. Lepas air panas lalu. Ha. So, kalau cukup syarat sebenarnya. So, semelihayan tu. Tapi makruh perbuatan tu. Kerana tak tunggu ayat tu mati. Nah, ha. Halmu tadi boleh juga. Cuma makruh perbuatan. Dia kena tunggu, sunat tunggu. Dia mati dulu. Lepas tu masa kita nak semelih tu. Kita jangan ikat kuat-kuat sangat. Takut payah nak lepas. Sunat bila kita sembelih, kita buka ikatan dia tu biar dia kelepas sungguh-sungguh. Nak bangun, bangunlah tak apalah. Ha, sunat gitu. Eh? Lembu kurban, hak puting. Jadi kalau kita takyin jadi nazar lah. Lembu ni kena buat korban. Walaupun tak sebut nazar, tapi hukum nazar berlaku. Dia sembelihan wajib ni kadang-kadang hak nazar. Kadang-kadang hukum nazar. Tak nazar tapi hukum nazar wajib berlaku. Seperti dia takyin, tentu. Aku nak jadikan lembu aku hak ni korban. Lembu terbuting, boleh kita buat korban juga. Termasuk jugalah lembu tu cacat. Lembu hak cacat, dia takyin nak korban pun boleh juga. Ataupun cacat tu berlaku setelah takyin. Seorang ni dia bernazar. Aku bernazar nak sembelih lembu ni. Aku bernazar lembu ni dijadikan sembelihan korban. Dia bernazar. Lepas dia bernazar, lembu tu patah kaki. Boleh lagi nak korban lembu tu. Kerana dia panggil, dia takyin kata lembu tu. Boleh buat korban juga. Begitu kalulah lembu tu, kita takyin lembu tu, nak bernazar atas lembu tu, tiba-tiba lembu tu mati, tak mati. Maka tak wajib kita ganti lembu hak lain. Kita bernazar nak korban atas lembu tu, tiba-tiba lembu tu mati, tak wajib kita ganti korban yang lain. Tapi kalau kita bernazar umum, aku bernazar nak korban tahun ni, umum, dia beli lembu nak korban, mati, dia wajib ganti lembu lain. Beza tu. Menazah takyin atas lembu dengan menazah umum tak sama. Dia menazah takyin atas, kalau takyin atas lembu, kalau lembu tu mati, tak kena beli lembu lain. Kalau dia menazah umum, lembu tu mati, kena ganti lembu lain. Ha, gitu.
Bolehkah simpan daging korban lebih pada 3 hari? Biasa kalau kita dengar kan, tak boleh nak simpan lagi korban lebih 3 hari pasal tak boleh, atau tak boleh. Betul ke? Peringkat awal Islam dulu memang Nabi tegah. Di waktu orang sangat memerlukan makanan, tiba-tiba dia taruh pula lagi, orang lain lapar. Nah, Nabi marah. Lepas tu satu ketika lain sahabat tanya Nabi pula, Nabi buka baliklah benda tu. Jadi ada masalah. Bahkan di Mekah sendiri tu, korban di Mekah sendiri tu berapa ratus ribu ekor korban. Nak bagi mana daging? Dia simpan, dia packing-packing, dia hantar luar negeri. Bila? Tak tahu bila. 2-3 bulan lagi dia packing, dia hantar luar negeri. Negeri-negeri orang miskin. Tak ada masalah nak taruh lagi korban. Tambah pula musim kita ni banyak lagi korban kan. Nak makan perhabis, kucing perut kita. Tak akan perhabis lagi korban ni. Mari pun sebelah ekor di Mamurah tu nak banyak. Boleh taruh dah. Boleh taruh. Sebaiknya lagi korban ni kalau kita ni akhir esok, kalau di Mekah akhir hari ni kita akhir esok mengikut tarikh kita. Kalau boleh elok kalau hati esok buat hari ni, kalau boleh lah, kalau boleh buat hari ni supaya tidak jadi percanggahan. Tapi tak ada masalah, esok tak ada masalah. Sebolehnya ataupun sebaiknya biar hasil kurban kita tu dalam hari dia. Kalau esok-esok lah hasil kurban dalam hari dia, mana semelih berlaku dalam hari dia, dan sedekah berlaku sebelum masuk maghrib, sebelum habis. Nak hasil kurban bukan saja semelih, kena sedekah pada orang pakai miskin. Takut-takut kita semelih lepas hasar duk ngekak lembu ke apa kau ni, duk ngekak lembu ke apa kau ni, tiba-tiba sudah sembelih tak ada yang nak bagi, tu masuk garik dah, habis waktu korban dah. Sedekah tidak jatuh pada hari korban, waktu jadi khilaf, waktu jadi tak sama. Pasal sedekah tu yang betul-betul syarat nak sah korban, kalau boleh berlaku dalam hari-hari korban, tidak berlaku di luar masa hari korban. Itu kena elok kan. Well, ya. Disebut juga oleh ulama, disebut juga daging yang diberi pada orang fakir miskin, daging yang diberi kepada fakir miskin, dia nak buat gapo pun ikut dia. Dia nak makan, dia nak jual, semua boleh untuk fakir miskin. Adapun daging yang diberi pada orang kaya, dia tak boleh beri kat orang lain pula. Dia kena makan masak tak apa, beri kat orang daging itu. Orang beri ke dia, ada pendapat lagu tu. Ada pendapat, dan kita tak ada sebut tu. Tidak boleh, walaupun ada khilaf-khilaf dia, tapi utamanya gitu. Daging yang diberi kepada kita yang kaya ni tidak boleh diberi pada orang lain, melainkan menjalan masuk. Kalau orang fakir miskin tak apa berlaku. Ada pendapat lagu tu. Ya, kita ada sebut. Tapi tak nafilah kekhilafan. Okay. Ada korban wajib, ada korban sunat. Katalah kita nak capu satu sembelihan tu, seekor lembu ke, sebaiknya korban wajib ni kita asingkan dia suku. Misalnya kata dia menazah nak korban, kalau dia masuk sebagai lembu, capu. Sebaiknya dia ambil hak seorang, dia kambing seekor ataupun biri ke, dia asingkan korban, baru mudah urusan. Baru mudah urusan. Boleh juga nak capur pun, tapi kena berat sikit lah. Hak ujung cara ni kena berat sikit. Takut-takut kurang hak korban dia, hak nazar dia tu. Sebab korban nazar ni
100% dia kena sedekahkan pada fakir miskin. Bukan saja tuan punya perban tak boleh makan, hamba tak boleh makan. Setiap orang kaya tak boleh makan. Kurban azah, kurban azah termasuk kurban wasiat. Seorang ni dia nak mati, dia kata pitih aku ada sikit lagi ni. Kalau aku tak ada nak kurban, mu tolong buat kurban untuk aku. Ha, itu kurban wasiat dia panggil. Wasiat tu wajib. Maka sembelihan juga jadi wajib. Kurban tu jadi wajib. Bila kurban tu jadi wajib, sama dengan sembelihan dam, tamatuk, orang pergi ke Mekah tu, 100% wajib kena sedekah pada fakir miskin. Ha, tak boleh. Bukan saja setakat kita biasa dengar penerangan. Dia kata, keluarga kurban tak boleh makan. Kena beri orang lain semua. Orang lain yang beri itu siapa dia? Mesti fakir miskin, 100%. Tak boleh orang kaya makan. Kita ni kaya. Cemak perikanan, kaya juga tu. Ha, tak boleh. Apa asal? Kaya tu bukan TMB. Tak boleh makan belakang. Orang beli seokok kaya tu. Orang beli seokok tu kaya. Okok dia beli. Ha, kaya. Tak boleh eh. Tak boleh pergi ke dia. Gagal pula esok. Ada okok boleh beli sebuku sarang pun ria. Ha. Okey. Kita beli seekor lembu. Lembu kita. Bukan beli untuk orang. Lembu kita. Kalau yang ambil lembu orang tu ada niat pun. Untuk orang. Ha, kita beli lembu kita niat nak korban. Orang tanya, buat apa lembu tu? Hai, lembu ni nak korban. Maka ta'yin dia panggil. Bila ta'yin jadi wajib. Bila wajib jadi korban tu korban. Hukum nazar juga. Kena sedekah 100%. Tapi kalau orang tanya, buat apa lembu tu? Hai, nak korban. Dia tak sebut ini, tak sebut ini, maka tak jadi nazar. Beza tu satu kata aja, I and I, ini. Nah, kalau kata anak korban lembu ni, tak ying. Kalau kata anak korban, tak ying. Bila tak ying, tak jadi nazar, boleh makanlah. Boleh makan. Apa nah, bezanya ini saja. Bila sebut ni tak ying. Macam itu mayat-mayat lah. Aku semaya kat atas mayat tu imej ni. Bukan tu imej kita. Soto. Tu imej takut mati lah payah. Aku semaya kat atas mayat salizan ini. Rupanya hak mati tu cik Yi. Hak mati tu cik Yi. Niat atas mayat salizan. Nah, aku semaya kat atas mayat salizan ini. Hak matinya abaya. Soh dok mayat-mayat. So, walaupun orang lain nama pasal dia tak ying ini ini. Tapi kalau tak ada ini tak sah mayat-mayat. Kalau misalnya kata aku semaya kat mayat salizan, hak matinya orang lain, tak sah. Nah. Kalau dia, kalau betul nak nama tak apa. Kalau tak betul tak sah. Kalau ada ini sah juga pasal tak ying tentu dengan mayat tu. Tak jadi ke? Jadi ke? Tak sebut biasa. Orang tanya buat kapal lembu tu. Ayah korban. Gitu aja jawabnya. Maka tak jadi. Tak jadi nazar. Tak jadi ta'yin. Kalau sebut ini baru jadi ta'yin kata lembu tu. Ha, maka tak apa. Serupa soalan ni. Ha. Ha, tak ada apa lagi. Tak ada apa lagi. Tak apa. Buah ini. Ini tak ingin pun tak. Kalau orang. Ini dijawab nak korban pun tak jadi lagi. Nak korban lembu tu. Oh nak korban. Tak jadi lagi. Tak jadi tak ingin lagi. Kalau jadi tak inginnya. Ha, nak ha, nak korban lembu ni. Ni ha, barulah kena. Ha, tambah. Kata mulut tak tanya. Ha, lah, orang nak tanya, kenapa lembu ni tak akan buat? Gitu tak perlu sabar pula. No. Orang tanya nak jawab lah. Kalau tak jawab, kan dia. Nak jawab juga. Boleh jawab lah, boleh jawab eh. Jangan tu, jangan tanya tak boleh. Nak no, rupuh harta daging tu tak boleh. Nah, Rasulullah SAW pernah menegah benda ni di zaman dia itu. Nak beri daging kurban kepada penyembelih ataupun tukar lapor.
tak boleh hukum dia. Tapi kalau kita beri tanaman hadiah, nak beri tanaman hadiah, tak ada masalah. Tak kira orang bagi sembelih orang apa. Pakai daging, terima kasih dah. Ada sedap, terima kasih saja. Nak hak lain tak beri dah. Daging tu pun tak beri juga. Tak patut. Nak boleh kita beri ngupuh atas hak lain. Nak ambil pitih lain ke. Ataupun kita sembelih tu. Satu gian daripada tujuh tu, jangan niat korban. Satu gian daripada tujuh, jangan niat korban. Niat ni sudah. So, gian ni cadang nak ikut orang meleh. Kosak gitu. Nak ikut orang lapar. Ada saing kita, hok tokca-tokca bagi kau. Nabi kedia kau. Ambil hok niat, hok tidak niat korban tu. Nah, karena pendapat yang kuat dari mazhabnya, tidak sah lagi korban. Tak boleh lagi korban diberi pada orang tidak Islam. Kalau salah beri makan dia sekilo, wajib ambil hak lain ganti sekilo, ganti. Beli kedai kau sekilo, pada dia makan terganti dari korban itu. Bukan ganti seekor, ganti sekilo. Atas pendapat yang kuat. Tetapi ada di kalangan mazhab-mazhab ni kata, macam duit zakat juga, lebih-lebih lagi ulama yang kehidupan dia ni, ramai orang yang tidak Islam zaman itu. Maka dia membolehkan. Dan tempat kita ni, kita pegang hak asal tak boleh lagi. Kalau di Sabah, jiran-jiran kita tu banyak, di Kemboja, di Vietnam, sebagai lakon nak baik dengan dia. Nak baik dengan dia supaya tak jadi musuh. Apa salah kalau kita beri? Itu mengikut pandangan di kalangan mazhab lain lah. Dan ada kilah dalam mazhab kita pun kata gitu. Cuma hak kuatnya tak boleh. Ha, tak boleh. Jangan kita bertegah tak boleh. Tak boleh benda hak Tuhan tak bertegah, tak boleh nak bertegah juga. Cuma kita ambil jalan utamanya tak boleh. Nah. Jalan alternatif untuk kita nak baik dengan masyarakat sekitar kita yang tidak Islam, nak menarik, kita nak, kalau nak buka jalan pun bukalah pada waktu itu. Nah, pada waktu itu. Jadi lagi korban ni, kalau kita beri sembelih ni, kita beri lagi korban kepada tukar sembelih dan tukar apa atau nak mengupah, tak boleh. Nah, tak boleh haram. Kalau kita beri tanaman hadiah, boleh. Tak, tak. Boleh. Beza mana ngupuh hadiah? Ngupuh dia ada ijab kabul. Kita nak sewa tubuh orang. Macam sewa rumah. Ha? Sewa rumah eh. Sebulan berapa? 300 ya. Kita wui tu, kita rayak duduk sewa rumah. Okey, wui ada senyap gitu. Wui ada senyap orang ambil. Asal je kita. Nak wui tu, ni sewa rumah 300 ya. Maksudnya ada ijab, ada lafaz. Menunjukkan yang kita ni bayar harga sewa rumah. Ha, sama juga dengan lagi kurban ni, kita wui ha ni, hak ngupah sembelih ni. Ha, tak boleh. Kalau tidak ijab kabul, saja beri jatuh pada hadiah. Pasal hadiah tak perlu pada lafaz. Gitu ya bezanya. Nah, jadi tak timbullah. Ah tak boleh wui pada tukar sembelih, tak boleh pada tukar apa. Pasal apa nak apa lembu kita? Tukar kurban kita tengok gini ya. Berkah bodoh. No, tengok sebelah ekor mak, tu ekor kurban. No, nampak sangat apa takut saya lembu. Tengok jauh. Sudah lapo, sudah dah. Ah, terima kasih deh. Nyonya wali. No, sabo. Ha. Nah, tak apa, ingat kan sebelah. Ingat dia, apa, tak apa. Ha. Ingat eh, daripada taksi bagi lembu kat ni. Ha. Tak ada apa. Boleh? Boleh? Kalau dia miskin, jatuh sedekah. Ha? Kalau dia miskin, kalau dia kaya, jatuh hadiah. Boleh? Lagi korban boleh beri pada orang kaya atau nama hadiah. Pada orang miskin, atau nama sedekah. Ada kereta berlaku, seokok berlaku. Itu kata. Nak comelnya, korban ni beri pada pengurus yang menguruskan dia. Kita terima hasiat dah setelah diselesaikan sedekah-sedekah dah. Ini mudah gini, macam kita kami buat di pondok lah. Banyak ekor juga buat. Tak boleh nak makan lagi ni. Bila kita sembelih semua sekali, seekor lembu ni, kita ambil stok dia wakil kita belakang dah.
Ia bukan saja wakil sembelih, bukan wakil niat, bukan wakil ilmu, wakil kurban. Bila wakil untuk hasilkan kurban, kita kena sesah siapa sah kurban dia. Daripada lembu, daripada niat, daripada sembelih, daripada agihkan daging. Nah, buat gitu lagi comel. Pasal kita orang yang menguruh kurban ni, kita senang ada nama miskin duduk mana. Ha, situ ada miskin. Kita kata ada. Jadi kita ambil daripada seekor lembu tadi, belum topok tujuh lagi. Tak perlu topok tujuh. Tak wajib topok tujuh. Malakan hak kedekut nak gitu. Tak wajib topok tujuh. Malakan daripada orang yang kedekut. Aku nak bagi aku. Timbang juga. Lagi sikit pun. Aku ada hati aku sikit. Ya bertikal lagi. Ni orang yang kedekut kurban. Kalau kita kedekut, dia serah kita. Kita beri. Lepas tu, ambil murah sikit. Murah kurban beli 10 kilo agak. Ambillah sikit. Makan 1/3. Lagi kita tengok kat luar. Tu baru tu. Ni timbang nak bagi sendiri. Takut tak kena. Nah, kita yang menggunakan kurban ni, kita kena senang ada nama. Orang miskin mana nak bagi. Amba pun ambil sepoho, kedua poho kau. Daging kurban ni, diri bersupik. Bila bagi sedekah supik orang tu, supik tu ada 7 orang dah dalam tu. Orang miskin terima ya. Sah dah tahap tu, sah dah. Ni balik ambil sendiri nak pondoh diri bagi. Balik rumah pula, orang miskin tak kena. Tak sah kurban. Tak sah. Ha, gitu. Serah pada pengurus kurban yang buat. Begitu mudah. Tak apalah. Mungkin tak tahu nak kena. Daging itu tidak najis juga. Dia halal kita makan. Tak apa. Daging itu tak najis. Ini sebuah zat dia. Cumanya haram. Ini sebuah kita tak beri patut dekoh dengan miskin. Kita ambil hak dia. Nah, kalau berasa nak beringat, nak cermak. Macam kalau kita beri makan pada orang yang tidak Islam tadi. Beli, ambil sikit daging, ganti balik. Kalau kita ingat kita makan sekilo. Ambil sekilo, ganti balik niat kita makan hak kan. Beri orang miskin. Dia boleh, saya nak makan pulak pun boleh. Nak ngajar cara boleh makan. Lepas kita sembelih, kita royak kau tukar sembelih ni. Kita sendiri kau ada tukar sembelih kau. Sembelih tu. Lepas sembelih ya, kena panggil orang miskin terima hal tu. Panggil. Kalau kita kena pakat apa dengan dia? Lepas kita sembelih dia, ambillah seekor lembu ni apa tu kohong belakang. Lepas tu kita buat muka sedih lah. Allah tak boleh makan daging yang gini. Buat muka sedih ya. Tak boleh kau minta sikit. Dia pun pergi balik. Ambillah kamu semualah masuk-masuk. Boleh. Dia dekat balik. Boleh. Bayar eh. Buat muka sedih. Jerit apa jerit. Boleh okay. Tapi tak syarat. Misal kata kita pakat dengan dia lagi tu. Kita pakat. Lepas tu pun dekat balik eh. Dia kata ha. Bila terima dia pergi jual. Boleh 4,000. Tak apa. Boleh. Malah syarat tu lara. Syarat tu lara. Kita nak beri kat orang sesuatu yang wajib. Tiba-tiba kita syaratkan pula. Syarat tu lara. Sia-sia. Contohnya. Kita beri zakat kat orang. Orang ni hutang dengan kita banyak. Kita nak beri zakat kita dia. Kita pakat. Kalau aku beri zakat kamu. Bayar hutang aku dah. Beres dia tu. Uwi 5,000. Cung beli kereta buruk dia. Janji tu lara. Tapi tak bayar hutang tu dosa lah. Tak bayar hutang tu. Haa. Eh? Lembu hak cucuk, hak cucuk telinga. Maka sebab boleh nak kurban atau tidak? Pada asasnya setiap lembu yang kurang daging dengan sebab sesuatu kurang daging, maka tak lewat kurban lah. Telinga ni dibahas. Daging telinga sekadar tu agak kurang tak? Oleh kerana telinga tu, telinga pula kat nipis, bukan kat tebal, kat nipis. Tidak jadi maksud daging dia situ tu. Maka insya-Allah dibolehkan. Satu, yang keduanya memang terpaksa lagu tu lembu hari ni kerana nak cari lembu siapa hak lepas ni, boleh sen sini. Nah. Bisa kata kerajaan kata semua lembu ni kena cucuk telinga supaya bila aksiden boleh cari tuan dia siapa dia dengan cucuk telinga ni. Supaya ganti balik. Jangan 201 ni lembu apa ya kapal raja memogo. Pergi cari apa ya. Dah lapor ribut polis kata lembu dia. Jadi bayar kena naik mahkamah kerana lembu dia langgar orang, dia kena bayar harga nyawa 100,000.
100 ekor unta, 1 juta ringgit nak bayar. Ha, pasal apa ni ilmu dia ni? Jadi mudah nak cek tu ilmu siapa. Ni kita kalau pejabat akhirat suruh cucuk, kita marah ke dia? Ah, cucuk macam nak witih tu, bukan salah nak witih. Nak tengok ilmu siapa hak lepas ni. Mudah nak cari. Nak selamatkan tuan dia daripada api neraka lah tu. Nak, ha, gitu. Patah tanduk juga, patah tanduk hak sikit. Patah tanduk yang tidak mencacatkan pergerakan dia, tidak menyakitkan dia seperti hujung. Hujung tanduk tu dia tidak kesan dengan daging dak. Kalau patah betul ni sakit kepala. Patah hujung tu, ha, tak apa. Lembu yang direbahkan untuk disembelih korban, tiba-tiba dalam rebah tu patah kaki. Boleh rebah ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu kena beringat nak rebahkan lembu tu, semasa nak rebah kena beringat supaya tak cacat. Ni rebuk nak apa, nak pegang lembu dengan sodok degung-degung. Takut-takut gelaji dengan tarik ekor tu. Ekor bahaya tarik tu. Pasal dia mudah sendiri ekor, kak mudah patah sendiri ekor. Boleh buat rebah. Kita biasa tarik ekor tak? Banyak tarik ekor. Jangan tarik. Lama yang belok lembu burak. Lembu duduk kedah tarik ekor nak pusing dia. Jangan. Kalau ekor tu geliak ya. Sakit dia. Sudah. Tak ada gebel. Ha, jangan sampai lembu tu cacat. Walaupun cacat tu berlaku semasa nak rebahkan dia sekalipun. Ha, kalau cacat tak boleh buat gebel. Ada lagi soalan? Kena? Lembu buta ikut cacat. Pasal dia menghalang pergerakan untuk cari makan. Ha. Ha, lagu mana pendapat puasa 9 Zulhijjah baru ni? 9 Zulhijjah tempat kita jatuh pada hari Selasa. 9 Zulhijjah di Mekah jatuh pada hari Isnin. Ada WhatsApp siapa tu, dia kata haram puasa hari Selasa, pasal hari Selasa tu dah masuk hari raya di Mekah. Nah. Kita dak lagi. Betul ke kata haram tu? Ambo tak jumpa orang kata haram. Takhilah utama tu, utama tu kita jumpa. Orang kata haram tu tak jumpa ambo. Nah. Siapa dia kata wallahu a'lam, tapi di atas WhatsApp. Mana nak masuk hari apa kita? Nak masuk Arafah hari apa? Kalau nak masuk Arafah hari Isnin. Pasal wuku hanya setepak atas dunia. 9 Zulhijjah setiap dunia ada berlaku. 9 Zulhijjah setiap dunia ni ada berlaku. Thailand ada 9 Zulhijjah, kita ada 9 Zulhijjah, Mekah ada 9 Zulhijjah. Ada pun wuku satu yang Arafah saja. Hal hajju Arafah, Nabi kata. Haji tu di Arafah ya. Nah, di Arafah ya. Oleh kerana tu, kalau nak puasa hari Isnin, nak niat puasa Arafah boleh kerana Mekah dah buku. Puasa hari Selasa, kita puasa 9 Zulhijjah. Tak ada apa. Kerana itu bapa kita, tidak ada hari yang diharamkan puasa. Melainkan hari-hari yang telah ditentukan dah. Quran pula dia kata, ayat tak boleh pasal waktu apa orang garik dah tu. Sama dengan puasa juga bulan Ramadan. Kalau kita kira kita gak kita hok puasa lewat, hok raya lewat gak, ada lagi puasa hari ni pasal apa? Mekah raya dia. Matahari terbit tak ikut Mekah, ikut setempat matlak dia mana. Tempat terbit matahari mana? Itu berbeza. Tempat wukuf tak beza. Pasal setempat ya. Ha, jadi tak apa. Kita puasa atas qada pak kita kerana jatuh 9 Zulhijjah pak kita hari Selasa, puasa Selasa. Nah, biasanya kita ni hari raya haji sanggup dengan Thailand. Tahun ni sama dah dengan Thailand. Sama-sama raya haji pada hari Rabu. Walaupun Mekah hari, asal biasanya Thailand juga dia akan ikut Mekah. Dia tak akan umum. Satu Zulhijjah tu bila? Melainkan Mekah umum dulu. Tunggu Mekah umum di Mejah ke dia barulah kita umum. Ha, kita dulu kan dia di Mejah eh. Tunggu dia umum barulah dia umum. Tunggu Mekah umum dulu. Tapi tahun ni tak. Ha, masing-masing negeri nak pakar sendiri masing matlam masing-masing. Ha, tak ada masalah. Cuma mengikut yang masyhurnya, kita mengikut yang jumhurnya, kebanyakan ulama'nya dia pilih raya haji ikut Mekah kerana ada apa ni, ada wukuf. Ha, tapi mengikut pendapat orang juga kuat juga pendapat dia, wukuf memanglah dia nak ubah lidah, tapi matlam tak sama, kita ikut negeri masing-masing macam puasa juga. Ha, tak salah.
Nak puasa hari Isnin tak salah, hari Selasa pun tak salah. Dua-dua tak apa. Yang yang pala Isnin, Selasa, Isnin, Selasa, sahabat tak buat. Waktu tak si. Nak. Pala waktu sahabat tak buat. Ada lagi soalan? Bagaimana orang korban topok lapan? Topok lapan, tidak tujuh. Orang tujuh orang, dia topok lapan. Kalau orang tujuh orang, topok dua belah tak apa lagi. Janganya orang lapan orang, topok tujuh pun tak boleh. Dalam tengah niat lapan orang, sahabat tak pakar. Jadi dia niat lapan orang dalam itu, sahabat tak pakar. Kalau niat tujuh orang, topok lapan pun tak apa. Syaratnya diizinkan oleh tuan punya korban. Syarat diizinkan. Tak izin apa lagi? Tak. Dia serah kita untuk buat korban tu, dia kena serah belakang lah mudah. Sebab tu tak syarat nak jual beli lembu, nak pergi akak. Bapa tak korban sekal lagi? Tuan seorang tak pergi lagi ni. Bapa nak tarik tali lembu ni? Tuan punya korban memang sunat hadir. Tuan punya korban sunat hadir tempat penyembelihan. Nabi kata mudah-mudahan dengan darah hak tubik tu, dia saksikan darah hak tubik tu gugurnya dosa-dosa dia juga. Rasulullah pernah suruh Fatimah tengok korban dia. Bismillah ya, tubik darah gugur dosa. Nah. Bukan hadir tu wajib, dia bukan mesti. Kalau duduk korupu nak hadir mana? Syarat akan kena tarik lembu tujuh orang. Syarat akan kena akak jual beli lembu seorang-seorang tu. Kadang-kadang berlaku kan. Nah. Orang nak keben bagi sini. Ha, ni lembu atas tujuh orang nama. Jual beli seorang-seorang dengan tuan lembu. Aku beli lembu ni sogian daripada tujuh. Ini pula lagi. Aku beli lembu sogian daripada enam. Mari pula ni. Aku beli lembu ni sogian daripada lima. Pening lembu tu. Apa kali jual aku ni? Tak pening lembu. Nak mudahnya kita serah pada pengurus sudah. Kita wakil ya. Amor wakilkan ke tuan untuk hasilkan korban bagi amor. Dia punya peratus biti, lebih kau tak lebih, tak ada soal dah. Kalau dia punya biti ni, dia biti untuk beli lembu, dia wakil beli lembu saja, lembu kena, jangan lebih, yang kurang pada harga tu. Payah juga. Cari nak balik biti, kau lupa mana tahu. Macam kita pergi Mekah, nak buat haji tamatuk. Korban tamatuk, apa, dam tamatuk ni, kita tak buat selalu pun. Nak buat asal mana, kita nak sibuk haji. Segur kau tak buat haji. Ada giakat juga beli? Tak. Seruh kata Pak Haji ambil 200,5 ni, 300,5 amwakil kata ke tuan untuk korban. Jangan wakil kata Pak Haji, Pak Haji tu bukan orang. Ni adalah WhatsApp. Amwa tanya balik orang yang nulis. Dia kata korban di Kombojo di bawah Yasin Amal ke apa. Masuk piti wakil pada Yasin Amal untuk saya korban. Yasin Amal tu siapa? Wakil ke Masjid Limungan. Masjid Limungan tu siapa? Dia bukan mukallaf. Hak terima wakil ini mesti mukallaf. Orang bukan masjid, bukan persatuan. Orang bagi pihak tu tak apa. Orang bagi pihak yayasan tak apa. Orang bagi pihak masjid tak apa. Kena orang terima. Macam duit zakat lah, duit zakat untuk pembangunan madrasah masjid. Terus zakat pada tak leh, mesti ada penerima untuk menguruskan pembangunan. Hak tak apa. Sebab syarat sah hijab kau ialah mesti mukallaf. Kesek pun tak boleh walaupun kecek. Tak, tak boleh. Lepas tu kalau ni dia buat tu, harap-harap tu dah terima. Kata tu dah terima. Nah, amu tak tahu, tak jumpa. Tak jumpa. Tak ada penerima. Bahkan mudah masyarakat kau, tak ada penerima. Kena ada penerima. Penerima ni, untuk menguruskan benda tu. Kalau serah, misal kata, kita nak buat pembangunan. Duit zakat. Dia tak, dia niat dah nak keluar duit zakat ni. Tak ada penerima pun lagi. Malaikat, orang beri duit zakat kita untuk pembangunan, kita pun terima, boleh tabung. Tak ada masalah. Pasal kita terima dah. Daripada pemberi. Ni kita nak beri. Boleh tabung untuk pembangunan madrasah. Penerima tak ada. Nah. Biar ada penerima dulu. Masuk pada akaun. Ha, gitu. Pasal semata-mata beri tu, boleh jadi hadiah. Aku tak asyik benda tu ya. Kena ada juga. Sebab tu kena muamalah kena ada. Hubungan tu kena ada dengan orang tu. Sama ada dengan WhatsApp ke,
dengan telefon kau, amun masa dah RM5 untuk ia saya amal buat kerobat dia ke baju. Dia pun tengok okey. Banyak orang terima. Tak apa, ni pakai masa senyap, kata masa senyap pakai tulis ya. Siapa kau dok mesej? Orang terima kau dok. Ha, sebaiknya kena ada online. Masuk account online. Telefon tu mudah nak okey. Nah ha, gitu. Jangan pakai mudah-mudah gitu. Takut Tuhan tak terima, kata Tuhan terima tak apalah. Pasal ada orang setengah kata ni, ada setengah kata orang, asal kata bid nak korban tu jadi dah. Ha, macam bayar dam juga. Kata bayar dam ni, asal waktu bid niat nak bayar tu jadi dah. Bayar dam dah tu darah kena sembelih dulu jadi. Maka bila nak sembelih kena okey kau tu banyak karalah. Jadi hak topok tujuh tadi, hak topok tujuh tadi bukan tak boleh. Hak topok apa? Syaratnya biar-biar hak tu punya korban ni reda dah. Hak bagi duduk situ kira reda dah. Ha, kalau tu tu memang nak hak dia juga, ha, payahlah. Itu bukan korban lah tu. Bukan korban. Nak makan daging. Baik tadi daging suku kan nak suka-suka. Nak sedap-sedap. Ha, tak suka korban. Korban nak nak kikis sifat tu. Jadi, insya-Allah sikit sebanyak kita bincang hari ni untuk orang yang tidak korban lagi, orang nak korban hari ni dan esok tu paling tidak boleh boleh ambil perhatian lah sini ni, boleh ambil perhatian supaya korban kita ni jadi ibadah dan boleh mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, boleh mengkifarahkan dosa-dosa kita insyaAllah. Ia masa sakat tu tak ada soalan. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa'alimna ma'alamfa'na warzukna ilma yunfa'na wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala Rasulullah wa'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim.